الله الفاتحة الله اللهم صلِّ وسلم اللهم ما أوصل ما قرأناه من الفاتحة إلى نبي وإلى إخوانه من إلى الذين أسمعوهم حسنًا إلى أهل القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم عنهم واجعل الجنة أمامهم رَبَّنَا آتنا في الدنيا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اللهم اجرنا وايمنا اللهم اجرنا وايمنا اللهم اصفِي مرضنا ان تسفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعنه ساكن ابي هريره قال ابو صبا ابو هريره Karena ana sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu dawuh sapa Rasul In Allahumma Allah me Allah aslih bagusana panjenengan li kedue ingsun tini ing agama ingsun alladzi huwa kang utawi dini iku ismatu amri pangrekso perkara ingsun, ema atase mubihi umuri wasih lan bagus panjenengan li kedhi ingsun dunya ya ing dunya ingsun fiha kang iku ing mlati dunya ya atau dunya atau lati maasi utawi penguripan ingsun atau pengupa jiwa ingsun atau panggonan ini penguripan ingsun emakanu aisi wa zamanu hayati wasihlan bagus ana panjenengan li kedu ingsun akhirati ing akhirat ingsun alati fiha kang iku ing dimlati atau akhirati ma'ati utawi gon bali ingsun ma'ati utawi gon bali ingsun e makanu audi waj'alan dadekna panjenengan al hayata ing urip ziyadatan ing tambahli li kedhe ingsun kuli khairin ing dalam saben-saben kebagusan waj'alan dadekna panjenengan al mauta ing mati Rohatan ing kepenak li kedu ingsun mingkuli sarin saking saben-saben Allah rawah nyari hati sapa muslimun imam muslim niki donga nggih yen dateng Allah sepatuas agamanipun sae taati sae salate sae kalau tiang menikah agamani pun saya to ati sae maka yang menikah berarti dijagi oleh Allah gitu, dalam kehidupan pun dalam perkolonipun ini Penting sekali ini agama mereka diprioritaskan. Ma aku Allah ahaku bitolab. Napa bantuan sisih Allah niku perlu diperhitungkan. Kalau umum pun tiang kan tidak. Umum pun tiang mereka ma indah nas ahaku bitolab. Wong kalau umum pun menuso, mungguh Allah sekarap karapmu sebenti mungguh menuso menika sai niki mboten bener. Dan nah, mungkin sebaliknya pun kalau wali-wali menika sebenti mungguh Allah menika baik, ataupun mungguh menuso karap kalape dicap elek beten masalah. Yang penting mungguh Allah menika sai. niku alamatipun tiang mukhlis nggih. Alamat tiang mukhlis niki dialek-lek tiang niki mboten masalah, dicacat tiang mboten masalah. Semente mugo Allah niku bener. Niku alamat tiang mukhlis. yang ikhlas, yang kelas tinggi. Umi pun tiang kan boten. Dia lelak menusong ngamuk. Kau pun tiang. Langat ini sebab pada manusia niku waten bai sudin, waten bai susahwat. Pada manusia menikah wonten suatu perkara yang mendorong tiang menikah melakukan atau ngamalkan tentang ajaran-ajaran agama Namun pada manusia niki wonten malih pendorong tiang nuruti sahabatipun emosi nipun nafsu nipun. Lah kalau tiang niki tiang sai niki baesul hawa eh ba isul, ba isul din yang mendorong melaksanakan perintah-perintah agama niku lebih menonjol. Niku alamat tiang saya. Namun mungkin alamat itu yang sing buatan saya makzul islah pun kalau saya nak muafak alamat itu pun siang menikah nuruti hawa nafsu pun nuruti sahabat nuruti kemauan kemauan itu pun turuti ni. saya bukan mungkin buatan siang sing Urusani pun menika kan nyaweka nilaine kan nggih elek sanget. Kan wonten tiyang niku urusanane perut. Lha menika kok-kok yo budake perut. Budake weteng. Nyaweka malih. Wong mungkin wonten sing uripe nurti nuruti hawa nafsunipun. Iki kan berarti kan Abdul Hawa namini pun siang sing Yunsewu Nuruti kemaluan Berarti kan Hamba ni kemaluan Berarti kan awan sangat tidak awan sangat nge. Yang nuruti hawa nafsu Kalau dipun pasangan awan sangat Hamba ni pun weteng Hamba ni pun alat kemaluan dan lain-lain. Mungkin wang turu mawon ni kula Abdul Kofang. Ya. Kaulah ni kita. Wasilan bagus sana ketu'i insun dunia ya in dunia in ing dunya insun. Terus nyuwun Allah di pun paringi kesayan dunia ni pun. Ingin menikah rizki pun. Di pun paringi ingkang say ingkang kafaf khairu rizki ma yakfi wa khairu zikri ma khafi saya sane pun rizki menika ingkang kafaf ingkang cukup cukup niku berlebihan nggih kekurangan nggih mboten niku sasanipun Kata tiang niku berlebih-lebihan tentang harta, Niki datos hancuri pun, rusakipun, rusak pun. dengan harta ni pun. Begitu pun tiang menikah. Karena kesulitan rizki pas-pasan. Uripi pun niki diiringi dengan takwa. Niki tiang niku akan memakan barang haram. Al muhim sing penting tiyang niku takwa. Takwa niku kalau tiang menika takwa, piambe pun dipun paringi cukup niku purun bersyukur dan menggunakan rezeki menika tidak metu ada Allah. Kalau tiang niku fakir dipun paringi takwa. Niki piambe pun ngati-ngati Betul badi mencuri, betul badi ngapus di tiang sebab takwa. Meskipun ingin menikah bila mana tiang dalam kondisi fakir, lajeng betul kata sifat takwa, niki bisa-bisa makan sing betul-betul, makan barang haram. Lah mungkin malih, rezeki niku sah standar menikah saya cukup Tidak berlebih dan tidak berkurang, cukup mengetemawon. Rizkin menikah bukan untuk menilai seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk menilai seseorang itu takwa ni pun. Kadah contoh orang rizkin ini berkecukupan. namung hancur terus namrud korun firaun itu kan kecukupan di samping piambai puniku raja namun mungkin ingin menika gusti Allah menika ngapura dosanipun hamba nipun niki kadang-kadang tiang -kadang niki diparingi susah niki. Gitu. yang susah niku, Niku ngilangi dosa. Dados like, susah niku jangan melakukan kemaksiatan niku. Jangan malah keluyuran, ngumbi-ngumbi. Namun kalau yang susah niki kan madep datang Allah. Ke masjid, napa zikir, napa istighfar. Susah mawon niku menghilangkan dosa. Dan juga Allah niki mengampuni dosa pun, datang hamba pun, kadang-kadang prosesi pun Tiang dipun sulitahkan masalah perekonomian Matos Rizki Kangelan Nikin datu saken Tiang menikah dipun apura dosa-dosa nipun Inwatan malih cara Allah Mengampuni dosa nipun hamba nipun Atau memuliakan hamba nipun Tiang dipun paringi musibah Musibah niku Apakah an, Pian baik pun sakit atau anak pun sakit atau anak yang istiqomah isi komah, niku musibah. Walaupun hadis kala salam, majuri dilah bi khairon yusipinhu. Barang siapa yang dikendaki oleh Allah kebaikan, maka tiang ni ku Allah diuji di paringi musibah. Sabar no pembetan, ridho no pembetan. Mungkin tingkat tingkatan. Minimal tiang dipun paringi musibah dan yang Allah niki sabar dengan sabar dapat pahala. Mungkin kedua tingkat yang di atas niku tiang diparingi musibah dan yang Allah niku ridho ikut tingkat tinggi malih. Mungkin watan sing tingkat tinggi malih. Biar pun diberi musibah dan yang Allah niku remen seneng demen cinta niku tingkat tinggi niku tingkat tinggi diberi musibah malah seneng sebab musibah niku wau merasa niku saking Allah musibah niku wau bila mana disikapi dengan benar tetes pahala nggih contoh mawon tiang misalkan mawon seorang pemuda Senang dengan kekasih pun, nge, wanita cantik misalkan niki wanita cantik kekasih pun menika wau wow, misalkan nyetot jiwit kan malah kepenak. Lah pikul wali-wali ngoten niku wau. Wow. Dicobot dening Allah niku malah merasakan penak. Kato sanyane Siti Rabi'ah Al-Adawiyah ketika kesandung berdarah niku malah senyum. Niku tingkat tinggi, niku tingkat tinggi. Wajalan datet ma panjenan al hayata ing urip ziatatan ing tam ziatan fili kuli khair nyun datang Allah supaya uripipun menika tidak tambah di dalam kebaikan kebaikan. Terus nato datang Allah mati niki dipun paringi kepenak bebas saking azab azab kubur azab kubur niku wanten sesan kubur niku wanten. Imam Ghazali rahimahullah mencontohkan azab kubur menika kados tiang turu. Tiang turu menika dipentungkan nggih lara. Lah sah tangi boten-boten sing mentung niku azab kubur. Tentang adanya azab kubur niki, azab kubur, siksa kuburan niku bisa dipahami atau bisa dilihat oleh orang-orang yang kelas tinggi, kelas para nabi, bintang-tiang wali, kelas tinggi wali niki kadang semerap dan kuburan wadon tiang di pun Bikin contoh ke. Abu Said Al Bunani niku biasa ziarah kubur. Lah majid menikah senang tipe ziarah kubur ni ikut tipe tunggak akan. Namun ziarah kubur menikah jangan minta datang majid, minta datang Kursi Allah. Jangan menekotkan majid menikah sangat maldoroti dan sangat memanfaati. Iki bisa kufur. Sing sangat memanfaati dan maldoroti menikah Allah. Kita ziarah kubur menikah. Dungo atau tabasul. Nyun datang Allah secara tabasul. Iku mungkin kacau misalkan mawon. Tabasul niku dipun gambarakan kita bari ketemu presiden. Niki kita lantaran dengan orang yang dekat dengan presiden kan gampang pun Tabasul dengan Allah melalui wali ngoten niku Misalkan mawon tiang boten purun tabasul boten masalah, Betul masa. Tawasul niku tetap minta pun datang kusi Allah. Terus datang Ziarah, dengan cara Ziarah kubur mungkin mayat dunga akan ikut tawasul. Terus minta pun tetap datang Allah. Abu punan ini cerita Ziarah kubur wanten mayat menikah susah. Lajeng dialog, kenapa sebab pun. terus pun, jawab dengan Kuloniku, waktu perjalanan ke Ibu Kulo, di tengah-tengah perjalanan, saya meninggal dunia, dan Bapak saya sudah meninggal dunia, dan warisnya Niku, harta warisan, oleh Ibu menikah dibawa, dan Ibu sudah nikah lagi. Lalu Ibu-Ibu nikawau wow, dengan Abu nanti diparani. Apakah benar punya anak demikian demikian? Ingih akhiripun harta warisan pun anak ibu niku wau. Kalau Abu Al Bunani di Suwon, lajen pun sodakoh untuk ganjar pun majid. Lajen sah ziarah kubur malih, majid pun niku bunga. Dan ini menunjukkan bahasanya sodakoh yang ganjaran itu pun diperuntukkan tentang majid menikon dugin. Sin akan niku gusi Allah niku. Bukan kita kita, gusi Allah niku ala kulisa ingkodir. Gusti Allah kuwasa. Dirba sing percaya mboten masalah. Namung mazhab Syafi'i niki ndonga akan mayit. Sedekah ganjal mboten mayit menika sah-sah mawon dugi-dugi mawon. Wan Ali sakin Ali radhiyallahu anhu qala sa Ali qala tabuh lima insun sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul ngucap sabar Allah mahdini

wasat benar lah. Tiang niku supaya berdoa. Nge. Dungo niku bahasa Jawa betul nopo nopo, bahasa Indonesia menikom betul nopo nopo. Gusti Allah niku paham, ngertos. Nge. Bahasa napa mapan ngertos betul masalah. Namun sing saya dungo menikom dalam Al Quran. Misalkan Al-Quran Al niku tiap-tiap huruf niki wonten khodimipun minal malaikat terus Al-Qur'an menika tiap-tiap huruf niku 10 hasrat 10 kebaikan Dados misalkan mawon kiai-kiai sian niku ndungonipun kadang basa Jawa nggih kados watu-watu napa lumpang bolong dan lain-lain namun akhiripun watan kalimah La hala wa illa billah. Mungkin akhiripun watan kalimah La ila illallah niku mandi Dan ini Dipun ikhtimalakan Dipun memperakan zaman Mungkin niku wau Zaman dahulu niku Kata tiang ingkang dereng sakit Bahasa Arab Wong Jawa kata sing dereng sakit bahasa Arab, itu biar mantep ngoten mawon biar mantep ngoten mawon. Niku sing dadi mandinipun niku ucapan la haula kuwata quwata illa billah. Sing dados mandinipun niku ucapan la ilaha illallah. Namung sakniki niki pun zaman modern okay. Pun kathah tiyang ngerti bahasa Arab dan iki mboten perlu ndonga sing ngoten-ngoten niku wau. Wow. Dalam mawon Al-Qur'an dengan logika ini pun, misalkan daripada tiang niku ngomong watu bolong, umpa, lumpang bolong dan lain-lain. Sani saya pun dikelan Robbana atina fil dunya hasanah, wa fil akhirat hasanah atau wakina ada benar daripada ngomong watu lumpang bolong, tanah wedi dan lain-lain. Nah, tidak memastikan niku mawon. sebab mungkin tiap-tiap kali mah Al Quran itu asru asru hasanat. Kalau Robbana mungkin Rob sebelum hasanat, bak sebelum hasanat, non sebelah hasad berarti hamzah alif ini sebelah hasad berarti 40 hasanat oleh ngomong lumpang bolong as waktu ini kan betul-betul nilai nipun pun niku niku logika ini niku namun di kiaisian, kita buat, kita buat ini kiai sian ngotot ini betul kita betul nyalahkan niku namun zaman sampai zaman ini niku memang ngotot niku wow Bantian itu mantap, sementing malih dungo itu mantap. Mantap yakin dipun ijabah dengan Allah. Mungkin wonten yang dungo itu sing datus mboten dijabah dengan Allah. Niku misalkan mengucapkan ngeton, aku wis dungo pirang-pirang bola balik kok gak diijabai. Niku malah mboten diijabah dengan Allah. Niku. Mungkin dungan gak dijabai sampai puluhan tahun min kadar dipun ijabai dening Allah niku teng akhirat niku langkung mulya daripada ijabah teng dunia niku mengke lek benjing tiyang niku ngerti dijabai teng akhirat dening Allah dunganipun niku piyambai pun berharap dunganipun menika dijabai dening Allah teng akhirat teng dunia mboten pengin dijabai mboten pengin dikabulkan begitu pun tiyang Benjeng tiang ni kuatan sing akan dan yang Allah. Game ni tiang engkang diparingi urip tang dunia ni kena musibah mawon. Jadi siang tin dunia ni kau musibah mawon. Sehingga benjeng tiang berharap aku jadwal pengen kata sebulan ni kau akhirat tang akhir terus tang dunia piampai pun kangelan. Mungkin Nggih menika atun hadis siapa orang yang diberi musibah oleh Allah meripati pun boten ketinggal niki dipun ganti dening Allah surga niku. Lah mungkin kathah wali-wali niki jubi wali kelas tinggi nggih. Kathah wali-wali niku ah, akhiripun nyuwun dening Allah dipun paringi wuta. meripat nikmat meripat Meripatkan... nikmat anggota tubuh yang luar biasa nggih. Namung wali kelas tinggi menika nyuwun dipun paringi wuta dening Allah niku. Sebab gantinipun surga niku sampai demikian. Lah wali-wali kelas tinggi ngoten niku wae mungkin piambet pun melihatipun dengan hati. Kalau tiang niki melihat dengan hati, merasakan dengan hati, niki mboten akan salah niki kelas tinggi nggih. Namun kalau dengan meripatkan... kata sing salah. Contoh mawon laut dipun lihat saking jauh kelihatan, kelihatan biru barang dekat mboten biru. Pengen pegunungan dilihat lihat dari jauh indah hijau-hijau dekat pegunungan enggak taunya witis podo garing. Dan itu meripatnya saya tertipu. Namun kalau hati kelas tinggi menikah tidak akan tertipu. Nah pemalih tiang kelas tinggi mungkin melihat sesuatu perkara niku binurilah dengan nuri Allah. Ini kelas tinggi niku firasat ini tepat. Kamu demikian, gitu demikian saya itu. Dan aku pernah ke hadis niku al-mu'min yang zuru binurilah tiang itaku firasat al mukmin Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin. Terkani pun tiang mukmin. Saja so, mukmin meniko dalam menerka niki dengan nur Allah niku tiang mukmin kelas tinggi. Win wonten tiang Yahudi nggih. Niku nyoba dengan dawuh niku wau. Datang Yahudi niku wau pun kumpul kalangan Islam wonten acara piamben maca dang Islam maca ulama jubahan ngoten. Bareng ngoten moten tiang muslim langsung manggil ya Yahudi. Tiang kaget kabeh. Kamu kok berani beraninya nuduh orang niku Yahudi? Padahal kalau tiang niku nuduh orang lain kafir, kalau yang dituduh niku bukan kafir, piang pun kafir sendiri. Tak nuduh tiang niku Yahudi. Kalau piang pun yang dituduh niku bukan Yahudi, piang akan Yahudi sendiri. Lajeng enggak tahunya, sebulan niku wow, wonten tiang Yahudi, macam Muslim, Manit yang Islam kelas tinggi niki Firasatipun pun niku. Niku tepat sebab yang baik pun yang zuru binurilah melihat dengan nurnya Allah. Terus yang niki nggih kan dungo nggih. Ya, yang berarti kan butuh datang Allah. Yang berdoa niki menunjukkan piambai pentabatuan terus dungu niku ibadah wiwen ten dahipun ulama nggih Allah menika menyimpan mengijab doa niku dipun simpen dungu datang Allah Makanya pun tiang menikah jangan meninggalkan doa yang akan dibaca atau di amin amini. Napa semerap justru doa yang akan dibaca amin atau di akan akan dibaca niki justru doa yang akan dijabai oleh Allah. Justru doa bau kadang ada Allah memerlukan proses tahunan lama kadang, -kadang akhirat ini. lawali-wali niku klasting niku aneh mboten pengin doa niku dijape teng dunyo mboten pengin kados wali malih wali niku inggih menika piyambakipun dicupi dening Allah diberi musibah dening Allah niki malah seneng diga musibah niku malah seneng Sebab yang demikian niki akan membebaskan datang piambai pun siksaan datang akhirat. Lah berhubung tiang niki holikal insanu ajala manusia diciptakan oleh Allah tergesa kesang Manusia niku umumipun niku piambai pun niki pembalasan nyata. Niku pun tiang. Namun buatan sakit demikian, niki perlu dipahami dengan keimanan. Atas inggih menikah, kalau tiang beriman, niki piang pun niki dengan balasan tentang akhirat niki tetap mempedulikan, lebih lebih peduli. Dungo buatan dijawab, tentunya buatan masalah. Piang pun solat. Jamaah berbuat kebaikan, Bukan dibalas yang dunia ini bukan masalah Justru yang diharapkan Wali-wali ini bukan pengen Amal kebaikan diwalas yang dunia ini bukan kepengen Lah mungkin sebaliknya pun tidak yang awam Yang bukan mengerti Yang bukan ngerti, ngerti. Niki malah piambai pun lebih perhatian dengan hukum karma niku. Niku saking betul ngerti ini pun hukum karma niku piambai amal kebaikan langsung dibalas dari Allah. Hukum karma niku misalnya piambai nonyowong, langsung ditunyu malih oleh uang. Niku lebih niku lebih umum niku lebih memperdulikan hukum karma. Tidak pedulikan dengan pembalasan Allah. Dan pembalasan Allah niku mboten kontan. Yang berbuat baik dan Allah di dipun balas teng dunia. Namun walasipun teng akhirat. Justru tiang-tiang kelas tinggi niki berbuat baik dibalas teng dunia niku takut. Dikhawatirkan mungkin ganjaran teng akhirat niku hical padahal ganjaran niku kan selamanya niki sing wali-wali niku, wali -wali niku dipri musibah niku malah seneng contoh mawon musibah niku, niku. misalkan mawon tiyang kehilangan sepeda atau kehilangan nopo jam misalkan terus piambae pun niku rida sabar mengikhlaskan niki dening Allah niku diganti surga diganti ganjaran teng surga coba saat niki pilih pundi jam kehilangan jam atau sepeda, kan ganjar pun Allah teng surga pilih pundi kan otomatis milih ganjar pun Allah teng surga niku niki contoh maleh tiang niku ingin menikah tibun paringi musibah tentunya dengan Allah niki sing rido niku misalkan mabon kata tiang dengan memberikan uang sepuluh ribu. Lajen tipi di pun disukani sepeda motor vario. Ini kan gak seneng. Digo maknani pun yang dicoba tentang dunia ni ngoteni ke wow. Tiang tini Allah dicoba tentang dunia kehilangan sesuatu atau PTE mati misalkan mawon. Biar ben rido sabar nih ganjar pun Allah tentang surga niku lebih mulia. niku gambarnya ni kata wau. Terus dan musibah-musibah niku wau wow niki wadiah boten selamanya dan diparingi sakit boten selamanya sakit kadang boten warasi pun. niku hanya sementara Jadi mungkin memang kalau tiang badi pecah kadang sakit memang Allah mengadeki ngoten niku sabda tiang niku waras dipun cabut ruhi meniku yang akan kejat-kejat akan kelaran Mernyata, sehingga pulau sebut yang wafat menikah pun sakit akan nurbin dening Allah Sebab dosa-dosa ini pun hilang Dosa terjadi itu luhur akan dening Allah Ya sebuah ini Ini wali ini yang diperhitungkan niki Kehidupan teng akhirat maka hidup niku ingin menikah untuk kebaikan ini pun tiang perlu doa ni, tiang perlu doa. Mengkemawan jangan sakit pun nopo. Rabbana atina fil dunya hasanah, wa fil akhirat hasanah wa qina adabanar. Niki pun was, engkang ping gua misalkan jangan urip ni kompeten berdoa habis sholat, habis pengajian, habis napa mawon niki sebab berdoa wan anas wallahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh